Neng? Kang, itu kaku banget tuh muka. Kenapa, Kang? Ekspresi antara memaksakan pengen tersenyum tapi tidak. Kayak apa ya? Ya kayak Kang Pepi sih ya. Enggak, ini info juga nih. Untuk ini kan kebetulan nih pas ini hujan. Ternyata udara sedikit ngedrop. Drop semua gitu ya? Jadi dingin. Jadi enak lumayan sejuk lah, sejuk ya. Itu dia. Tipe yang anget-anget pada saat kita berjalan, kita menemukan sesuatu yang mengalihkan perhatian kita. Apa tuh, Kang? Namanya juga lucu. Apa? Mindut. Nah, bokongnya gede-gede kali ya. Nah, kali itu ya? Dia. Makanya pas aku lihat tadi, Neng, ada mindut. Hujan-hujan. Masih di seputar Setiabudi sambil menunggu kemacetan yang sedang berjalan, kita coba mindut hujan. Yuk. Tampilan kuahnya dia. Terpisah. Kok coklat kan? Iya. Coklat ya, Neng, kita coba kuahnya ya. Kuahnya dulu, di mana-mana pasti kuahnya dulu aku coba, Neng. Supnya ini banget, wangi. Gimana, Kang? Gurih-gurih? Gurih-gurih, ada sensasi manis sedikit banget. Coba, Kang, mie-nya. Ini mie-nya. Ini ada, ada bakso goreng, diiris tipis. Pangsit. Dan ini kayaknya cenderung ke manis ya, kayaknya ya. Si ayamnya pun ya. Manis banget. Nggak manis banget sih. Banget tidak, cuman dia ada cenderung kan. Itu kayak pakai ini kecap. Bumbu kecap. Kan ada yang dimasak nggak pakai kecap kan, gurih-gurih asin gitu kan. Ya. Kalau ini ada manis-manisnya. Suasana hujan, di Setiabudi, ada mindut. Melengkapi. Pas. Itu sama pedasnya. Oh ya. Pedas level 3 ini, paling tinggi itu level 3. Mas apa di sini? Ini nganterin yang belum sih. Udah. Ini. Mas. Ya. Mas yang masak kan? Iya. Yang ini. Kenapa namanya mendut? Padahal dia kurus-kurus nih, mas saya kurus. Yang punyanya sih gendut. Atas dia ini sendiri. Iya, Mas cuma ngolah di sini aja. Mas ini lebih cenderung ke manis ya? Iya. Dia menggunakan dimasak kecap. Dari ayamnya, dari saus kecapnya, terus sama ayamnya juga. Nah, punya sejati, mungkin bisa jadi alternatif juga Neng ya, untuk menunggu kemacetan di sini nongkrong di Mindut. Kalau itu minta foto, Mas. Ya. Ini. Mas deketan Mas. Sekarang. Ya, hitungan ketiga lihat kamera yang warna merah teriak ndut gitu ya. Oh iya. Kang, cepetan ya, Kang. 1 2 3 ndut. Menjelang gelap, Neng. Iya, Kang. Masih di Setiabudi nih. Kita mau kemana lagi nih, Kang? Ya, kita cari sesuatu yang aneh aja, Neng. Yang unik-unik sekarang. Tadi dari mulai tempat nongkrong, terus tempat orang-orang kantoran siang-siang sekarang. Ya. Aduh, ini apaan sih asap apaan sih? Aduh, ganggu banget mata Neng nih. Sate. Ini goyang-goyang nih, salah. Aduh. Sate ini, Neng. Aduh. Oh, harus gitu ya? Harus aduh, goyang ya? Iya, Kang. Ini sate kayaknya nih, tapi... Kucek mata. Kucek. Bukan, Neng. Kamu sudah mulai bukan makin aneh, Neng. Mas. Oh. Taichan. Hah? Sate Taichan. Taichan. Ya dia karena ini namanya Taichan ya, karena dia ini cuma bumbunya cuma 3 macam gitu ya. Apa? Bumbunya cuma 3 macam gitu di sini. Bumbunya cuma 3 macam. Oh. Apa aja? Apa aja? Garam, jeruk sama sambal loh. Tapi dia lebih keinci ke sambalnya, pedesnya ya. Satu Taichan. Ayam, daging ayam. Iya, daging ayam. Cobain dong. Harus, coba. Kita coba yuk. Udah gini? Iya.
Ini. Ini apa? Caranya gimana? Cocol? Iya, kalau pengen nasi ini cocol di ujung. Ini melintir. Ini. Gini. Terus? Gitu, Mas. Selama ini kan yang kita coba selalu berbumbu, kalau nggak bumbu kacang, kecap ya, Neng, ya? Iya. Jadi ini bahan dasarnya emang cuman sambal aja? Iya, karena ini cemilan. Oh, cemilan. Lucu banget ini rasanya. Kamu juga pernah dengar, Neng? Iya. Jadi, emang hanya bahan dasarnya daging, daging ayam, iya. Dan potongannya nggak gede-gede ya, Mas? Nggak gede-gede. Kecil-kecil ya? Kecil. Si rasa ketaisan tuh emang dagingnya nggak gede-gede, Neng. Tipis-tipis tuh, kecil-kecil. Terus dibakar langsung atau? Tergantung dengan customer yang mintanya gimana gitu. Kalau pengen pedas ya saya cepet taburin bumbu dibakar, dulu. Dibakar langsung bumbu cabai itu. Iya. Ini emang si bumbunya juga udah berminyak banget, Neng. Iya. Tuh, ini kayak sambal goreng ya? Iya, sambal goreng. Itu tawar juga. Tawar? Oh, ini tawar nggak ada rasanya ya? Nggak ada rasanya. Hanya cabai digoreng? Iya. Hmm, gitu. Makanya dikasih garam di sini untuk asinnya. Oh, gitu. Boleh minta foto, Mas? Kang, pegang cantiknya. Hah? Yuk. Ini. Hitungan ketiga, lihat kamera yang merah. Dan berteriak, Taichan! Gitu ya. Oke, Mas? Oke. Yuk. Satu, dua, tiga. Taichan! Kita ucapin salam ngunya. Ya? Iya. Kayak gini ya, bilang tangan gini. Oke, Bud. Bilang, oke, okay, Bud. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Matanya ngedip tiga kali. Ting, ting, ting. Gak bisa. Hah? Gak bisa ngedip? Gak bisa. Gak bisa ngedip? Gak bisa. Serius? Gak bisa. Gak bisa ngedip? Gak bisa. Baru nemuin orang gak bisa ngedip loh. Mas, mau tidur gak merem ya, Mas? Loh. Hah? Mau tidur gak merem? Enggak. Dia kayak itu turunan ikan kayak ini. Gak bisa ngedip. Kayak gini, ting, ting, ting. Bisa? Nah, itu bisa. Kalau dipot, buat. Gimana? Oke, okay, Food. Ting, ting, ting. Oke, okay, Food. Ting, ting, ting. Nah, hidup punya. Hidup punya. Tangan di sini. Genit masnya berarti. Punya. Nah, oke. Okay. Satu, dua, tiga. Oke, okay, Food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Punya. Ya udahlah, terserah. Ya udah, Neng. Ya, Kang. Seharian loh. Seputar Setia Budi. Tapi masih banyak ternyata tempat-tempat di Setia Budi untuk yang kerja daerah sini ataupun yang tinggal daerah sini. Banyak banget kuliner di sini. Kita pasti akan di sini lagi karena banyak yang belum terungkap. Betul. Dan kamu kalau ada yang info seputar Setia Budi ataupun dimanapun itu silakan infoan ke kita ya, udah tahu lah. Dikirim kemana? Neng ya, kemana Neng kirimnya, Neng? Tetap lah, nggak tahu, di Twitter atau Instagram. Follow ke @okfood_net. Kang, satu lagi Kang, jangan lupa download NetConnect. NetConnect, tahu nggak NetConnect? Nah, beli makanya. Ya. Kan sampai itu download. Download NetConnect ya. Download. NetConnect terus ikutin semua kegiatannya di situ. Dia ada di NetConnect itu berhadiah loh, Mas. Jangan salah. Iya, Neng. Iya, Kang. Pamit dulu yuk. Yuk. Diakhiri dengan Sete Taichan hari ini. Pengunyah sejati, coba ini salah satu cemilan yang enak. Dan bisa cari di daerah seputar sini, Setia Budi. Temuin, Mas. Aduh, ya ampun. Sampai perih mata. Yaudah, Neng. Yuk. Sampai ketemu lagi. Hidup punya, Kang. Hidup punya. Hidup.